Cabaran seorang pelajar ketika mengikuti PDPR di rumah sewaktu pandemi COVID-19. Ini merupakan kisah benar yang saya alami sendiri. Saya merupakan seorang pelajar tingkatan 6. Saya gemar melayari internet untuk mencari sebarang maklumat yang ingin saya cari di dalam Google. Tetapi pada masa yang sama, di kawasan tempat tinggal saya tidak mempunyai akses internet yang baik. Saya pun sekali lagi berusaha untuk mencari maklumat di dalam Google. Perkara yang sama turut berlaku. Saya pun mulai merasa putus asa dan mengalami pening kepala sehingga kan saya tertidur sewaktu PDPR, dan akhirnya saya pun mengambil inisiatif untuk belajar pada waktu subuh karena waktu subuh mempunyai akses internet yang baik. Hampir setiap hari saya bangun pada waktu subuh dan saya mulai merasakan pening kepala dan sangat memenatkan saya karena saya tidak mempunyai tidur yang cukup. Saya pun berasa letih dan badan lesu sehingga kan saya tertidur, dan pada keesokan harinya saya pun sambung belajar dan belajar dan belajar, dan akhirnya saya pun jatuh sakit. Saya mengalami pening kepala, demam, dan muntah-muntah. Kepada semua pelajar, tetaplah bersabar dan selalulah berdoa kepada Tuhan agar kita dikuatkan daripada semuanya. Stay safe, lindung diri, lindung semua.